Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus Adalah Teman Terbaik dan Setia yang ditulis oleh Pendeta Marlop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus Diadili. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Anak-anak, Yesus ditangkap di tengah malam. Ditangkap seperti menangkap pencuri di malam hari. Jumlah pasukan yang menangkapnya adalah serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, seperti menangkap penjahat besar. Dari lembah Kidron di Taman Getsemani, Yesus dibawa menghadap imam besar Kayafas. Markus 14 ayat 53. Saat itu sudah lewat tengah malam dan teriakan massa yang mengikutinya memecahkan keheningan udara yang tenang. Juru selamat diikat dan dijaga ketat, dan dia bergerak dengan kesakitan. Yesus dibawa ke sana untuk diadili. Manusia mengadili Tuhan. Imam besar Kayafas dan semua imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Markus 14 ayat 53. Mereka menempatkan diri mereka lebih tinggi daripada Tuhan. Yesus adalah Mesias yang disebut Anak Allah dan Anak Manusia. Tetapi imam-imam kepala mengadili Yesus di malam itu juga. Pengadilan manusia menempatkan diri lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika Yesus dibawa pada malam itu dari lembah Kidron, Taman Getsemani, menuju pengadilan Kayafas, mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Yohanes 18 ayat yang ketiga. Hanas adalah kepala keluarga imam yang bertugas, dan untuk menghormati usianya, ia ditetapkan oleh orang-orang sebagai imam besar. Nasihatnya dicari dan dianggap sebagai suara Tuhan. Konspirasi manusia menjadi lebih tinggi dari apa yang seharusnya, mengakui kekuasaan Tuhan. Yesus menghadapi pengadilan manusia, yaitu pengadilan berlapis, pengadilan di malam hari yang melanggar etika waktu, dan juga menghadapi pengadilan di siang hari. Pengadilan pertama adalah di hadapan Hanas, mertua Kayafas, yang dianggap mewakili suara Tuhan.
dan kemudian pengadilan di hadapan Kayafas. Dia diberikan dua pemeriksaan pendahuluan, yaitu di hadapan Hanas sendiri dan satu lagi di hadapan Hanas dan Kayafas. Selain pengadilan berlapis dari otoritas pengadilan agama Yahudi, Yesus juga dihadapkan dengan otoritas pengadilan sipil pemerintahan. Sesungguhnya, Yesus diadili bukan karena dosa dan kesalahannya. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Markus 14 ayat 55-56. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, renungkanlah beban dan pengorbanan Yesus, dan itu semuanya adalah untuk keselamatan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu merenungkan bagaimana beban dan pengorbanan Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.